Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kembali bersama dengan saya Hezri Yassin dan kita sedang membincangkan tentang Siri Ekonomi Pasca PRU13 bersama dengan Tuan Syahir Sulaiman selaku penganalisa ekonomi. Tuan Syahir, sebelum ini kita dah bincangkan tentang siapa yang akan pulihkan ekonomi ya, dan hasil daripada perbincangan kita, kita dah nampak ada tiga, kita panggil tiga golongan yang memiliki peranan, iaitulah tiga elemen, iaitulah pemimpin yang berkhidmat, Berdaya khidmat, yang berdaya khidmat, kemudian usahawan berdaya saing dan juga pengguna yang bijak ataupun bijak. Rakyat. So cantik penjelasan. Dan sekarang ini saya, soalan saya pada Tuan Syahir pula ialah, adakah ekonomi akan terjejas? Menarik tu. Adakah ekonomi akan terjejas bila berlaku peralihan kuasa? Komen. Terima kasih Hezri. Soalan ni sukar untuk dijawab kerana kita dalam konteks sekarang ini ramalan peralihan kuasa itu masih lagi tidak jelas indikatornya. Ya, masih lagi ada laporan menyatakan bahawa satu golongan itu mendahului. Dalam satu laporan lain, Barisan Nasional agak ketinggalan dan sebagainya. Tapi itu kita serahkan kepada kebijaksanaan rakyat dan pengundi, khususnya pada 5 Mei. Jadi dalam konteks ekonomi sebelum dan pasca PRU13, saya cuba mengupasnya berdasarkan laporan yang ada, laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara dan laporan dikeluarkan oleh Oxford Business Group. Berkenaan dengan asas kukuhnya fundamental ataupun asas-asas ekonomi Malaysia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara, laporan Bank Negara Annual Report 2012, di bahagian Executive Summary pada muka surat 5 dan 6, ada menyebutkan tentang outlook pada ekonomi 2013 ini. Yang mana dinyatakan di sini asas-asas ekonomi itu kukuh untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia. Yang pertama dalam konteks growth, pertumbuhan, dijangkakan pada kadar 5 hingga 6% sustainable lah. Dan dalam konteks pelaburan, investment, private investment is expected to remain robust. Maksudnya masih lagi kukuh sentimen pelabur asing dan juga pelabur dalaman. Consumption, kepenggunaan dan sebagainya dijangkakan akan terus meningkat atas faktor pertumbuhan pendapatan, income growth, dan juga segmen pekerja, labour market yang positif. Dalam aspek inflation juga disebut, inflation kita moderate, dijangkakan pada kadar 2 hingga 3% pada tahun 2013. Jadi laporan dikeluarkan oleh Bank Negara menyatakan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara, sebagai sebuah ekonomi berada di landasan yang kukuh pada tahun 2013 ini. Tapi yang menjadi kerisauan ialah tentang political risk. Dalam mana-mana pihak yang nak buat perancangan ekonomi, investment decision dan sebagainya, dia akan mengambil kira faktor political risk. Yang mana sekarang ni berdasarkan laporan yang terkini, ikut laporan semalam pun, kita punya indeks BSKL kita, bursa kita, mula menurun 1%. Tapi sebenarnya perkara ini, sentimen ini sama di rantau Asia Tenggara ini, yang mana indeks bursa saham di Singapura, Indonesia juga mengalami situasi yang sama. Dan jika dilihat dalam laporan dikeluarkan oleh Oxford Business Group di report Malaysia 2012, menarik, disebut satu chapter berkenaan dengan outlook 2013. Disebut di sini berkenaan dengan general election. Jika dengan izin saya baca, the prospect of general elections by June 2013 means the immediate political future is likely to be dominated by hustings as the BN and PR square off to see who will dominate the new parliament. Yet whatever the outcome, the political system looks stable with a pro business, pro investment agenda. Maknanya pihak Oxford Business Group dalam laporan beliau, mereka ini mengiktiraf kedua-dua agenda ekonomi yang dibawa oleh Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat ini pro business dan pro investment, pro perniagaan dan pro pelaburan. Jadi dalam konteks ini tidak ada alasanlah untuk kita meletakkan kerisauan yang tinggi tentang keadaan ekonomi pasca PRU.
asasnya kukuh sebagaimana dilaporkan oleh Bank Negara, mm-hmm. dan outlook ramalan jangkaan yang dibuatkan oleh Oxford Business Group ini menyatakan mm-hmm. bahawa kedua-dua polisi ekonomi ini mesra pelabur dan juga mesra peniaga. Yeah. Dan dalam konteks bursa saham dan sebagainya, mm-hmm. ia hanyalah satu indikator sampingan. Mm-hmm. Tapi saya dimaklumkan bahawa dalam masa terdekat ini, yang mengambil kedudukan, position ialah kita panggil sebagai investor pelabur jangka masa pendek. Mm-hmm. Yang cuba mengaut keuntungan di atas perubahan harga. Tetapi golongan pelabur jangka masa panjang, dia remain. Mm-hmm. Maknanya mereka ada confident kepada market pasaran di Malaysia ini. Mm-hmm. Jika mana, walaupun nampak sekarang ini laporan yang terkini pun sudah ada Merdeka Center antara contohnya, yeah. menyatakan bahawa sokongan kepada Pakatan Rakyat itu sudah mula. Sudah mula mengatasi sokongan kepada Barisan Nasional, mm-hmm. khususnya kepada kandidat Prime Minister, mm-hmm. dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi laporan-laporan ini saya boleh simpulkan bahawa ekonomi Malaysia ini tidak akan terjejas teruk. Jika ada pun hanya short term. Short term adjustment. Yeah, yeah. Kerana asasnya kukuh. Kukuh. Yes. Dan penggerak ekonomi itu masih lagi orang yang sama. Mm-hmm. Government servant, kaki tangan kerajaan kita yang mempunyai angka lebih 1 juta. Mm-hmm. Masih lagi yang sama. Mm-hmm. Cuma mereka ini sekarang ini perlu transform kualiti kerja mereka. Mm-hmm. Peniaga, pelabur pun sama. Orang yang sama. Mm-hmm. Cuma sebelum ni mungkin gaya corak perniagaan itu berbeza. Di bawah kerajaan baru ataupun di bawah kerajaan Barisan Nasional sendiri pun menekankan aspek integriti. Mm-hmm. Jadi government servant kita transform, pelabur-pelabur kita pun makin kompetitif, makin mm-hmm. bersaing. Yeah, jadi saya tidak dapat lihat sebarang ancaman terjejas ataupun kerisauan, yeah. kemungkinan bahawa ekonomi kita akan terjejas. Mm-hmm. Cuma jika mana ekonomi kita akan terjejas jika pihak kerajaan terus boros berbelanja. Right. Kadar defisit kita makin meningkat. Right. Setiap tahun kita berbelanja lebih daripada pendapatan berturut-turut. Yeah. Sehingga meningkatkan hutang yang banyak. Yes, automatik hutang kita pun akan terus banyak. meningkat dan akan terus meningkat. Yeah. Jadi jika disiplin fiskal saya sebut, mm-mm. disiplin pihak kerajaan ini tidak ada, maka inilah yang akan bawa kepada kejatuhan ekonomi negara. Dalam konteks kita dalam isu rumah ni, mm-mm. pengguna ni pun kadar mm-mm. hutang pun sudah tinggi. Yeah. Masing-masing dapat gaji 24-25 bulan tu, mm-mm. separuh dikeluarkan untuk bayar kereta, bayar rumah, yeah. bayar KPTN dan sebagainya. Jadi perkara ini tidak sustainable, tidak mampan lah yeah. untuk yeah. mana-mana ekonomi. Yeah. Jadi berbalik pada persoalan tu, saya boleh simpulkan tidak ada indikator untuk kita memungkinkan bahawa ekonomi kita akan terjejas. Tetapi yang akan menjejaskan ekonomi kita ialah disiplin pemimpin di Putrajaya itu sendiri. Cantik-cantik, satu rumusan yang cantik yang sebenarnya ekonomi kita ini tidak akan terjejas. Yeah. Walaupun berlaku pelayanan kuasa. Yeah. Satu jawapan yang cukup padat, penerangan yang cukup jelas dan terang, diikuti pula dengan Oxford Business Group ya, yang mereka tulis iaitulah The Report Malaysia 2012. Yeah. Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada kita ucapkan kepada Tuan Syahir atas satu penerangan yang cukup jelas. Saya percaya mereka sana faham bahawa ekonomi kita tak akan terjejas. Yeah. Ya. Baik, kita akan bersama-sama lagi dengan Tuan Syahir. Terima kasih kerana anda setia bersama kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.